Bang Jarwo makin deket. Adek. Permisi Bang Jarwo. Maaf Bang Jarwo, maaf. Jalan hati-hati atuh. Maaf. Ini loh, Jadit. Adit, cepetan Dit. Bang Jarwonya ngejar terus tuh Dit. Tenang aja, Den. Bang Jarwo, hampir aja. Kamu itu loh, selalu aja bikin masalah. Maaf Bang, Adit lagi buru-buru nih. Penting banget soalnya. Adit, Deniz, mau kemana kamu? Adit jalan lagi dulu ya Bang. Assalamualaikum. Adit. Ini Bang, jadi ayahnya Adit meninggal. Sama? Iya Bos. Kamu dengar gak tadi? Dengar Bos. Apaan? Kayaknya ada yang meninggal Bos. Weh, innalillahi, ya Allah. Ayo siapa? Kita cek ke rumahnya sekarang. Innalillahi. Yang benar, Wok. Lah, masa kayak gini saya bercanda toh, Pak? Ya Allah, perasaan kemarin masih sehat-sehat aja. Udah takdir ya. Mau gimana lagi? Capek juga nih, liling kampung. Sampai lapar aku nih, loh. Iya Bos, siapa juga nih? Bos, jangan Bos, jangan. Tenang aja, kita makainya juga nggak semua kok. Tapi Bos. Kamu makan dah? Ya mau Bos, mau. Lah makan dari itu, wes kita let's go aja dulu, yuk. Gusti, Agung, emang kalau udah urusan jodoh, rezeki sama umur teh udah takdir. Kita gak bisa marah, apalagi gelisah. Cuma bisa pasrah. Betul gak Bang Jarwo? Iya Kang, iya. Yuk, ayo semua, kita let's go. Makasih Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabo, taruh di situ aja, ya, biar langsung kelihatan sama warga. Iya Bos, iya. Adit, ada apa nih Dit? Kok? Aduh, jangan-jangan? Gimana nih? Tenang Den, kita kan belum tahu ini ada apa. Adit, kamu yang sabar ya. Tapi Pak Dasuki, ini ada apaan sih? Kamu masih anak-anak, Dit. Masih butuh waktu untuk bisa ngerti semua ini. Tuh kan, Dit. Jangan-jangan. Adit, ini ada apaan sih? Belum tahu, Bun. Orang Adit juga masih nanya-nanya. Loh, jadi Bunda belum kamu kasih tahu, Dit? Kasih tahu apaan sih, Bang? Aduh, wes, biar tak kasih tahu aja. Jadi gini Bun, tapi Bunda yang sabar ya. Ini ada apa sih Bang Jarwo? Bun, tolong laptop ayah ketinggalan. Tadi ada di kamar tuh. Loh, Bang Jarwo, ini ada apa ini? Ayah bukannya ayah. Dit, jangan bercanda kamu. Ini kamu bercanda ini namanya, bercanda dengan maut ini. Bercanda apaan sih Bang Jarwo? Malah dari tadi Adit yang bingung. Jarwo, udah. Semuanya tenang. Gini Wo, ya, lain kali, ya. Kalau ada apa-apa, yang jelas dulu. Jangan main yakin aja. Jangan cuma katanya. Tapi juga harus sesuai dengan faktanya, ya. Lah ya gimana, Om, tadi? Udah. Lah emangnya ayah, hah? Ayah sehat-sehat aja. Alhamdulillah, saya sehat-sehat aja bang. Hei, Bang Jarwo, kembali tuh duit sumbangan kita. Ayo cuma kembaliin. Awas ya. Tenang. Kagak perlu pakai emosi ya. Gini. Jarwo, sini. Gini, Wo.
ente harus balikin tuh semua duit sumbangan warga, ya. Aduh, iya bang, ya. Sama ini nih, tenda ame kursinya, ya. Ente balikin ke kantor RW, ya. Lah, saya sendirian, bang. Ya, bagian dari tanggung jawab, ya kan, Wo? Aduh, sip, nasib. Bang Jarwo, pelan-pelan, bang. Hati-hati, ya. Iya, iya. Bang Jarwo, ini baksonya mau taruh di mana? Anggap aja sebagai sumbangan duka cita dari saya. Udah jadi, Kang. Hah? Lawang ayahnya sehat-sehat aja. Saya tadi salah dengar. Masya Allah, kumaha Bang Jarwo teh? Udah bikin saya melang. Ternyata semua tetap tenang. Pokoknya ini saya anggap utang. Paham kan Bang Jarwo? Iya Kang, iya. Paham. Bang Jarwo.